that you're the best for me. Lebih prefer ya udah punya tempat sendiri aja gitu, jadi kan juga gue lebih enak untuk kayak ngelepas barang gue gitu, terus kayak ngebiarin aja dia di sini karena kan emang ya istilahnya kita tahu yang terbaik gitu, dan itu juga kenapa makanya aku bisa punya kendaraan yang tetap bersih ya, karena memang aku nggak ngerawat sendiri. Kalau ngerawat sendiri kan kita belum tentu ngerti apa yang benar-benar harus dilakuin. Aku sendiri nggak berani untuk kayak cuci motor sendiri, perawatan apa ngerawat motor sendiri, karena ya memang kita kan sebenarnya nggak tahu persis gitu. Biasanya pengguna itu ya cuma ngerti pakai ngeliatan motor bersih aja, tapi sebenarnya secara detailnya tuh kita nggak ngerti apa aja yang harus dilakuin. Makanya kenapa aku juga berpikir untuk buka, kenapa nggak buka tempat sendiri aja, karena aku sendiri juga kan paling aware banget gitu sama kebersihan motor, kesehatan motor gitu, dan makanya ya inilah terbentuknya, karena aku sendiri nggak pernah mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Aku suka motor, suka, yang penting aku nyampe dan aku kuat bawanya gitu, jadi aku metik, suka, terus yang gigi-gigi juga bisa, suka, Vespa juga suka gitu. Inspirasi sebenarnya dari orang-orang sekitar gitu. Karena kan aku banyak juga keluarga, kakak, cowok, ya bapak juga suka naik motor, ya orang-orang sekitar, teman-teman gitu. Jadi itu yang jadi pendukung juga, makin kesini makin seru motoran. Ya kalau mau nikah memang harus nabung gitu. Tapi emang ini juga ya pacar aku juga ngajarin, ya mulai belajar usaha gitu. Jadi ini salah satu pendorongnya adalah dia, karena emang dia juga yang effort turun kerjain kalau saya tahun depan ya pasti pengen berkarya lagi, pengen lebih cemerlang lagi, insya Allah, yang penting sehat badannya, jadi bisa ngelakuin semuanya maksimal gitu. Bisa
tambah lagi bisnisnya, kerjaannya lancar, semuanya baik-baik. Dan harapannya semoga tahun depan banyak mencapai prestasi-prestasi. Ya namanya di Intercom juga kita kan ada pasang surutnya gitu ya. Kayaknya sih harapannya tetap stabil terus, tapi ya ini salah satu cara untuk juga bisa tetap bertahan hidup gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.